cara mengganti cak drill dengan mudah. Hai, selamat datang. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti cak drill pada mesin bor kita yang sudah rusak. Caranya sangat gampang sekali. Ikuti videonya. Pertama-tama kita persiapkan dulu peralatan yang akan kita gunakan. Di sini ada beberapa peralatan, salah satunya mesin bor, dan ini mesin bor yang sudah rusak. Ini cak drill yang baru yang akan kita gantikan. Kuncinya untuk membuka, dan ini ragung untuk penahan. Nah, di sini kita ragung dulu biar bisa menahan untuk mencopot cak drill yang rusak. Kita gunakan kunci dan kita dorong putar arah kebalikan jarum jam. Begini caranya. Lumayan keras, kalau udah longgar kita putar terus, dan ini kalau udah longgar kita bisa putar pakai tangan. Kita lepas dulu ragumnya, baru kita putar ke kiri seperti mencopot baut pada umumnya. Nah, kita lepas, lalu kita pasang cak drill yang baru. Putar ke arah jarum jam. Oke, putar sampai selesai. Ya. Dan setara cak drill kita sudah terpasang. Buat kita yang rusak cak drillnya sudah tampak baru lagi. Hai, terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.